Pemirsa, nama makanan khas Makassar yang satu ini, sop kondro, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga pecinta kuliner. Ya, hidangan ini menyajikan iga sapi yang dibakar dan diberi bumbu kacang dan disajikan dengan kuah sop. Ya, menu ini pemirsa bisa jadi pilihan Anda untuk berbuka puasa. Kita akan melihat seperti apa lezatnya kondro Makassar ini. Kalau sekarang belum bisa merasakan ya, karena kita cuma bisa nonton. Lihat dulu, nanti biar kita ngiler, terus kita kesana, kita makan ya. Kita langsung bergabung pemirsa dengan rekan kami, Vena Kintan, yang saat ini berada di salah satu restoran di daerah Jakarta Utara. Vena Kintan, sudah waktu berbuka, sudah bukakah Anda di sana, dan apa yang akan Anda santap untuk buka puasa hari ini? Ya, Rizky, Tisa, dan juga pemirsa, selamat berbuka puasa. Sebelum kita ke kondro, kita harus berbuka dengan yang manis-manis dulu nih, Rizky, Tisa, dan juga pemirsa. Saya di sini mau pesan es pisang hijau sebagai menu berbuka saya sebelum makan kondro terlebih dahulu nih, Rizky, Tisa. Nah, ini dia adalah es pisang hijau yang sudah saya pesan. Betapa segarnya dan betapa nikmatnya pemirsa. Saya sudah pesan beberapa menu lain yang sebetulnya sudah ada di meja makan saya dan akan saya coba, dan kita akan explore lah rasanya seperti apa. Ini saya mau bawa dulu nih es pisang hijau yang segar ini untuk jadi makanan penutup saya setelah nyobain kondro nanti. Nah, di sini pemirsa, di rumah makan Maranu ini sebetulnya ada banyak sekali menu ya, tapi menu andalan itu adalah kondro pemirsa. Di meja saya, Rizky, Tisa, dan juga pemirsa, sudah ada banyak sekali menu yang akan saya coba satu persatu dan mungkin bisa bikin ngiler Rizky, Tisa, semua yang ada di studio ya. Pertama-tama saya jelasin dulu ya, pertama ini saya pesan menu sop kondro, menu yang paling dahsyat di sini, menu yang paling laku lah di rumah makan Maranu ini. Jadi sebetulnya kondro ini adalah makanan khas Makassar pemirsa. Ada dua jenis kondro, yang pertama adalah sop kondro dan juga kondro bakar. Tenang aja, saya pesan dua-duanya. Ini sop kondro, terus juga saya ada pesan lagi kondro bakar. Bedanya kondro bakar ini nggak pakai kuah, ada kuah yang disediakan untuk kondro bakar ini, tapi kondro bakar ini dicampur dengan sambal kacang yang rasanya juga nggak kalah enak. Selain itu juga saya pesan menu nasi goreng merah. Lihat warnanya, semerah apa ini? Nanti kita akan coba. Dan terakhir saya pesan ini namanya nasi campur. Ada berbagai lauk yang ada di sini, mulai dari abon, daging, telur, kemudian ubi yang sudah dipotong-potong dan juga digoreng. Ada acar juga dan pakai nasi tentunya. Oke. Kita coba satu persatu, Rizky, Tisa, dan juga pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau coba menu pertama. Ini adalah sop kondro ya. Lihat nih kuahnya aja udah enak banget. Langsung pakai dagingnya, dagingnya gede banget ya. Daging iganya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dagingnya langsung meleleh di mulut saya, nggak keras sama sekali. Mungkin karena cara masaknya dia ini dimasak dua kali ya, sebelum direbus dimasukin ke sop. Ini sudah direbus terlebih dulu. Oke, ini dia nih saya kasih lihat nih, senikmat apa sop kondro di sini, Rizky, Tisa. Dagingnya gede-gede, empuk banget rasanya pemirsa, gurihnya pas, enak. Oke. Ini adalah sop kondro ya, kesukaan saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan ke pemirsa TV One makanan kesukaan saya di tempat makanan khas Makassar, yakni kondro bakar. Karena di kondro bakar ini kalian bisa dapat kuahnya, dapat nih kuahnya nih ada di sebelah sini, terus kondronya dibakar, setelah direbus dibakar lagi. Dan yang paling penting ada sambal kacangnya. Lihat nih pemirsa, menggiurkan sekali sambal kacangnya. Oke, kita cobain ya kondro bakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nggak pemirsa, kondronya langsung copot gitu aja saking lembutnya. Dan ada rasa smoky-smoky, mungkin bekas arangnya
tapi ini bikin enak pemirsa. Daging campur smoky karena ini dibakar lagi, tambah saus kacangnya. Wow, enak banget. Saus kacangnya juga enak banget pemirsa. Nggak pedes, manis dan halus banget kacangnya. Saya suka. Wow, favorit saya sih, masih tetap jadi favorit saya sih. Oke, konro bakar sudah. Ini kuahnya dari konro bakar. Sebetulnya makan konro ini enaknya pakai buras pemirsa. Ciri khas dari orang-orang Makassar harus makan konro pakai buras, bukan pakai nasi. Jadi burasnya ini setelah kita buka, kita tinggal gigit terus pakai kuahnya deh. Enak banget. Oke, sop konro sudah, konro bakar sudah. Saya nggak sabar mencobain dua menu ini yang belum pernah saya cobain ya. Ini katanya juga makanan khas Makassar. Nasi goreng merah. Jadi nasi goreng merah ini benar-benar merah ya. Semerah warna TV One. Jadi katanya di nasi goreng merah ini ada seafood, berbagai macam seafood ada di sini, mulai dari cumi, terus ada juga udang dan lain sebagainya. Kita cobain ya. Oke. Jadi bedanya nasi goreng merah ini sama nasi goreng lain. Nasi goreng biasanya kan manis ya, ciri khasnya dengan kecap manis. Tapi ini pakai saus tomat yang banyak banget ya kayaknya. Makanya pas saya coba nasi gorengnya, jadi tomatnya itu lebih kerasa dari dibandingkan dengan nasi goreng biasanya. Terus seafoodnya di sini semuanya enak banget, segar-segar banget dan lembut banget. Dan yang paling saya suka di nasi goreng ini ada telurnya juga. Lihat betapa gedenya seafood-seafood yang ada di sini. Aduh, jatuh pemirsa. Saya kasih lihat. Nikmat banget buka puasa hari ini. Jangan iri ya, Rizky Tisa. Terakhir, makanan berat ya. Ini yang udah saya jelasin tadi. Jadi di sini ada daging, daging yang kemudian ada bumbu cabenya juga nih, kayaknya sedikit-sedikit ada cabenya. Ada acar juga, ada telur nih, telur, satu buah telur lagi. Ada abon, sama ada ubi yang udah dipotong-potong dan digoreng lagi. Saya penasaran sama ubinya sih, apa bedanya ubi ini dengan ubi yang lain? Kita cobain dulu. Oh. Pakai abon juga enak. Jadi ubinya ini bukan yang kriuk gitu ya. Mungkin karena dia sengaja digoreng gak terlalu lama. Tapi kalau gak garing gini lebih enak menurut saya. Jadi rasanya tuh lebih pas. Kalau dicampur dengan acar ini dan daging ini bakal lebih enak. Enak banget. Oke. Makanan berat sudah. Sekarang saya mau makan es pisang hijau. Tapi mungkin Rizky sama Tisa nggak bisa lihat saya makan es pisang hijau ya. Mungkin udah cukup lihat yang tadi, nanti kasihan dari Tisa ngiler. Kembali ke Anda di studio. Okay. Aduh, nikmat sekali ya. Nikmat ya. Vena itu bukan hanya bergoyang lidah dia. Saking nikmatnya itu makanan sampai goyang badan juga dia. Badannya juga goyang. Kalau itu saya suka yang mana tadi? Konro bakar. Oke, kalau saya nasi goreng merahnya. Nasi goreng merah juga kayaknya enak. Iya, harus kita coba. Nanti harus dicoba ya, dekat kalau dari kantor ya. Jakarta Utara. Oke, kita kesana langsung habis ini.